Halo, selamat sore sedulur. Kali ini saya mau bikin video cara melilit kain pakai sepatu lilit. Pertama-tama kita akan mengganti sepatu mesin jahitnya ke sepatu lilit. Ini namanya sepatu bebek. Diganti sepatu lilit yang ukuran 2 mili. Ukuran 2 mili. Ada nomornya di sini. Nggak kelihatan tapi ya. Kita ganti sepatunya dulu. Bautnya dikencengin. Kita lihat posisi jarumnya bagaimana. Ini posisinya terlalu ke pinggir. Coba diperbesar. Kita lihat posisi jarum ini terlalu ke pinggir. Ini posisi jarumnya terlalu minggir nih. Ini kalau kayak gini ini enggak jadi. Nggak bisa buat lilit, jebol mulu. Bagaimana cara biar jarumnya posisi di tengah? Caranya ini lewat sini. Di sini ada baut, bautnya kendorin, diputar, digeser. Kita lihat posisinya belum ke tengah. Ini posisi udah di tengah ya. Biasanya kalau ganti sepatu suka ngambang posisi ini sepatu, jadi bisa di apa namanya, dipentel biar posisinya turun. Kita kencengin lagi bautnya. Saya coba ngelilit ini namanya kain haikon nerawang ya. Oke, saya akan melilit, angkat sepatunya, injak pelan-pelan dulu. Setelah diinjak pelan-pelan udah ada begini, kita tarik. Ini tangan ini jepit buat narik ya. Pelan-pelan, kalau pengen bagus ini ditarik juga. Nah, biar enggak kendor. Kalau yang ini kendor ini, berarti posisi jarumnya ini kurang ke pinggir. Kita bantu tarik dari belakang biar posisinya lebih bagus. Ini enggak terlalu narik jadi posisinya jelek. Pelan-pelan, kalau mau cepat ya bisa. Udah nyampe akhir. Hasilnya seperti ini. Pakai kain haikon. Videonya sekian dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like videonya dan subscribe channelnya. Oke.